Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Margo Apiari. Pada part kedua ini saya akan membongkar filtrasi di kolam ikan itu, yang itu sebelah sana. Tangannya kurang ini. Itu kolam yang sempat saya bahas di part kedua ya, part ke-1. Bagaimana kolam itu bisa jernih tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Ini sangat murah sekali, yaitu sekitar 50.000. Itu untuk filtrasinya. Nah, buat teman-teman semua, kalau pengen tahu, yuk kita ikuti. Tapi sebelumnya jangan lupa tombol subscribe ditekan dulu, karena itu gratis. Oke. Baiklah teman-teman semua, kita lanjut ke part 2 nya ya, yang seperti saya ulas di video sebelumnya di part 1, bagaimana kolam itu supaya sangat jernih dengan sistem filtrasi yang sangat murah meriah, efektif dan luar biasa hasilnya. Nah, buat teman-teman semua, kita lanjut aja, kita bongkar rahasianya seperti apa. Nah, ini sebenarnya mahal sekali ini rahasia ini nih, tapi nggak apa-apa, buat teman-teman semua kita akan bongkar demi hobi supaya tidak membebani kita semua sebagai penghobi. Nah, di apiari ini ya, itu kan ada kolam yang saya tadi ungkapkan. Nah, itu bagaimana supaya kolam tetap airnya bagus, pH-nya bagus, begitupun dengan tingkat kejernihannya. Ya, sekarang saya bongkar dulu dari supaya si air itu kualitasnya bagus ya, dalam artian pH-nya itu seimbang normal tanpa meracuni ikan-ikan serta burung-burung yang berada di dalam apiari ini. Oke, kita bahas nih. Nah, untuk yang pertama, nah ini sistem filtrasi nitrit. Nah, nitrit ini kan perlu disaring, jadi diserap ya oleh akar-akar tumbuhan seperti ini. Ini kebetulan di apiari ini ada air terjun. Nah, air terjunnya bahkan udah banyak akarnya. Nah, ini proses filtrasi nitrit ya buat teman-teman semua. Jadi nitrifikasi ini perlu dan sangat penting sekali di kolam yang mempunyai ikan. Nah, begitupun kolam itu airnya bisa diminum oleh burung-burung atau unggas atau hewan-hewan lainnya. Jadi si akar ini sangat perlu untuk menyerap zat nitritnya. Nah, ini tumbuhan juga udah sealami mungkin, tumbuh sendiri, akarnya tumbuh seperti ini. Bahkan ini kan batuan-batuan ini saya susun udah terikat sangat kuat oleh akar-akar itu sendiri gitu. Jadi intinya proses ini sangat lama untuk sampai seperti ini. Nah, kita lanjut ke tahap pengungkapan rahasia terbesar di filtrasi ini. Nah, saya menggunakan batu coran ya, batu pasir lah, pasir-pasir yang bekas bangunan saya ambil. Nah, ini di sini. Ini proses kedua sebenarnya. Yang itu proses ketiga, yang pakai akar itu proses ketiga. Ini proses kedua. Nah, proses yang utamanya itu adalah ini. Nah, kan terlihat ya, itu kotor, sangat kotor. Sangat kotor sekali. Nah, ini tersaring oleh ini, saringan ini. Ini sangat efektif sekali untuk proses penyaringan. Nah, kita ambil aja. Sekalian kita cuci ya, biar teman-teman cuma tahu seperti apa sebenarnya jaring ini. Nah, kayak untuk yang itu adalah dakron. Dakron itu filtrasi yang setelah filter ini, itu bisa diaplikasikan atau enggak apa-apa lah. Tapi saya sarankan
pakai aja lah. Itu karena murah, sekitar 15.000 lah gitu. Itu yang biasa buat akuarium ya. Nah, yang utamanya yang ini. Ini. Tuh, kotornya banyak sekali ya. Ini bersihkan sekitar 1 minggu sekali juga udah bagus lah. Tapi kalau pengen lebih bagus ya sekitar 3 hari sekali. Ini cuma segini. Yuk kita lihat dan kita bersihkan. Baiklah, sekarang bisa teman-teman lihat ya, sangat jelas. Nah, ini adalah filter yang tadi. Nah, kotorannya udah lumayan. Nah, ini kotoran dari kolam itu. Nah, ini saya perhatikan ya, cuman segini aja panjangnya, mungkin sekitar 2 meter. Nah, ini panjangnya sekitar 2 meter ya. Tuh, itu terlihatlah kurang lebih 2 meter, tapi hasil sangat maksimal sekali. Nah, kita lihat nih cara pembersihannya cukup simpel, begini aja. Langsung bersihkan, simpel sekali untuk pembersihan. Nah, ini karena ini kan berada di dalam rumah apiarinya. Nah, ini udah selesai. Ah, itu kan udah bersih ya. Sekarang kita langsung masukkan aja di sini. Set. Masukkan. Udah selesai untuk proses pemfilteran. Ini kalaupun kita tiap hari membersihkan, paling sekitar paling lamanya sekitar 30 menit lah. Tuh kan langsung kelihatan. Nah, ini kan kotoran langsung bisa kelihatan. Air yang baru disaring hasilnya udah kelihatan. Kotoran-kotoran yang bisa mengendap di jaring ini. Jadi buat teman-teman semua, beginilah hasil dari filter yang mungkin gak habis sekitar 50.000 lah, gak bakal. Itu mungkin 50.000 udah termasuk sama dakron lah, sama yang lainnya lah gitu. Anggap 50.000 itu udah paling besar lah gitu. Jadi segitu mungkin ya buat teman-teman semua liputan atau yang bisa saya jelaskan tentang filtrasi di kolam apiari yang saya miliki. Jaringnya seperti apa, itulah hasilnya. Jadi teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Kita jumpa lagi di next video dengan pokok bahasan yang berbeda. Semoga bermanfaat kali ini. Salam lestari, salam hobi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.